Kali Linux untuk Windows 10 sudah tersedia di Microsoft Store dan inilah cara installnya. Dan halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari Kepoin Techno. Berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Jadi buat kamu yang masih baru gabung di sini, pastikan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik seputar teknologi seperti ini. Oke guys, hari ini kita mau menginstal Kali Linux di Windows langsung dari Microsoft Store. Dengan ini kamu bisa menjalankan berbagai tool Kali Linux langsung dari dalam Windows 10 tanpa harus menginstalnya secara terpisah. Oke, langsung aja. Pertama, aktifkan dulu fitur Windows Subsystem for Linux atau yang biasa disebut dengan WSL. Caranya ketikkan saja turn Windows features on or off di kolom pencarian Windows, lalu klik untuk membukanya. Setelah itu, scroll dan cari Windows Subsystem for Linux dan centang opsi tersebut, lalu klik OK. Windows akan meminta restart, jadi langsung saja restart. Selanjutnya, setelah proses restart selesai, kamu tinggal download Kali Linux untuk Windows dari Microsoft Store. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah proses download selesai, kamu tinggal klik saja pintu start agar nantinya bisa menjalankan Kali Linux dengan mudah melalui start. Lalu lanjutkan dengan klik launch untuk memulai proses instalasi. Proses instalasi Kali Linux akan dimulai dengan ditandai munculnya window command prompt ini, dan begitu proses instalasi selesai, kamu akan diminta memasukkan Unix username dan password. Masukkan saja yang kamu inginkan, nggak harus sama dengan username dan password Windows 10 kamu. Kini Kali Linux sudah terinstall di Windows 10 kamu, dan untuk menjalankannya, kamu tinggal buka tile Kali Linux di start menu yang tadi sudah dipin. Atau kamu juga bisa menjalankannya melalui command prompt as admin dan ketikan command kali lalu enter. Langkah berikutnya adalah memastikan Kali Linux kamu up to date dengan menjalankan command sudo apt-get update, tekan enter dan masukkan password Unix kamu. Begitu selesai, lanjutkan dengan menjalankan command sudo apt-get disk upgrade. Dan terakhir, kamu tinggal bersih-bersih cache yang tersisa dengan menjalankan command sudo apt-get clean. Nah, sekarang kita beranjak ke cara install tool dan aplikasi Kali Linux di Windows 10. Misalnya saja kita mau install tool Wireshark, maka tinggal jalankan command sudo apt-get install Wireshark. Hal ini berlaku juga untuk menginstal tool dan aplikasi Kali Linux lainnya. Nah, itulah dia guys, cara install Kali Linux untuk Windows, dan kini kamu sudah bisa menjalankan berbagai tool Kali Linux langsung melalui bash Linux via command prompt di Windows 10. Kamu bisa bereksperimen, ada banyak kemungkinan yang bisa kamu lakukan dengan Kali Linux di Windows ini. Misalnya saja kamu sudah bisa menjalankan desktop environment XFCE langsung dari dalam Windows 10. Dan jika suatu saat sudah tidak lagi kamu gunakan, Kali Linux bisa langsung kamu uninstall dengan cara klik kanan tile Kali Linux di Start, lalu pilih Uninstall. Setelah itu matikan lagi WSL dengan menghilangkan centangnya seperti semula jika memang tidak digunakan lagi. Semua link penting sudah saya sertakan di deskripsi video ini, jadi silakan dicek dan tonton juga video menarik lain yang ada di sebelah kiri. Karena ada banyak banget video tekno lain yang sudah diupload di channel ini. Saya Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai bertemu di video tekno menarik lainnya besok.